Salah satu tantangan terbesar untuk memaksimalkan potensi kekayaan laut Indonesia untuk kemakmuran rakyat adalah bagaimana menciptakan rasa aman di wilayah perairan melalui proyek perubahan optimalisasi kerjasama pengemban fungsi intelijen guna mencegah perompakan dan pencurian di atas kapal yang berada di wilayah perairan Indonesia. Kami mencoba mendorong peran intelijen agar sinergitas antar stakeholder yang memiliki tugas di wilayah perairan dapat lebih berperan aktif. Implementasi proyek perubahan yang saya lakukan melalui beberapa kegiatan yang telah direncanakan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan arahan awal sebagai tindak lanjut untuk kegiatan berikutnya. Membentuk tim efektif yang tujuannya membantu setiap tahapan yang akan dilaksanakan. Pengumpulan data-data pendukung dan merancang action plan. Mempersiapkan proposal yang akan diajukan kepada stakeholders yang akan kami libatkan. Tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, kami lebih banyak mengisi kegiatan dalam bentuk peningkatan kemampuan personil, penyusunan materi-materi yang akan diberikan kepada anggota dalam bentuk rapat koordinasi, menghadirkan ceramah-ceramah yang berasal dari internal maupun eksternal. Kemudian membentuk wadah sarana informasi bersama dalam bentuk portal web dengan nama Sinterkim atau Sistem Informasi Terpadu Komunitas Intelijen Maritim. Melakukan pelatihan bersama dalam bentuk kegiatan penyergapan terhadap pelaku perompak yang kami laksanakan dalam bentuk Tactical Flurkim. Tidak hanya itu saja, kami mengimplementasikan peran intelijen yang dilakukan secara bersama-sama di Kalimantan Timur yang merupakan salah satu wilayah hotspot. Peran intelijen sangat bermanfaat besar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis, pengumpulan informasi, dan data di lapangan. Proyek perubahan ini mampu memberikan dampak positif terhadap organisasi Bitpolair Korporair Barka Polri dalam menciptakan rasa aman di wilayah perairan Indonesia. Dan melalui proyek perubahan ini, diharapkan sinergitas antar kelembagaan dalam menjalankan tugas di perairan laut Indonesia akan lebih meningkat. Apa yang dilakukan oleh Kombes Pol Ponadi ini sangat sejalan dengan tugas pokok kami dan tujuan utama kami semua. Dan harapan saya semoga inovasi pada proyek perubahan yang digagas akan mampu untuk dikembangkan pada bidang-bidang lain. Semoga inovasi pada proyek perubahan yang digagas mampu bisa lebih dikembangkan pada bidang-bidang lain yang juga menjadi perhatian, sehingga kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder lebih bisa diwujudkan. Dan tentu kami sangat mengapresiasi karena dengan optimalisasi kerjasama pengemban fungsi intelijen guna mencegah perompakan dan pencurian di atas kapal yang berada di wilayah Indonesia akan memberikan andil terhadap terciptanya rasa aman bagi pengguna moda transportasi laut. Kami menyambut positif karena akan berdampak munculnya rasa aman bagi kami selaku organisasi yang menaungi pemilik kapal di Indonesia. Oleh karena itu, memberi dukungan penuh kepada proyek perubahan yang dilakukan Kombes Pol Ponadi SIK dan akan terus melaksanakan kerjasama sehingga keamanan di perairan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih atas kehadiran Polri, khususnya Polair yang terus berupaya menjaga laut Indonesia dari ancaman perompakan dan pencurian di atas kapal, sehingga memberikan rasa nyaman bagi kami dalam melakukan aktivitas pelayaran. The IMB would like to thank the Indonesian Marine Police and Air Police and Indonesian Government for their commitment and cooperation for the safety of the international ships and seafarers. Thank you.